Dalam hal ini dia melakukan tindak pidana pencurian, pemberatan dengan modus congkel ataupun pecah kaca mobil. Sementara ini yang sudah kita identifikasi ada 12 TKP yang dilakukan oleh tersangka mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini. Yang kita amankan ada 3 buah handphone, kemudian ada juga 1 buah pistol, tapi ini pistol mainan yang dipakai untuk menakut-nakuti korban. Untuk saat ini yang kita identifikasi ada 12 TKP itu ada di Kota Jambi.